teman-teman, ketemu lagi bersama gue Om Cucus di game Minecraft. Oke teman-teman, jadi di sini Om Cucus akan ngelanjutin merapikan rumah ya, karena kemarin bloknya banyak banget yang berantakan dan sekarang tepat di belakang kalian ada lebah. Ini dia binatang kesukaanku guys. Binatangnya lucu banget tuh lebahnya, matanya bulat. Gak bulat sih, kotak. Ya udah teman-teman, di sini jadi Om Cucus bakal ngerapihin lebah ini dan Om Cucus bakal bikin rumahnya. Kasihan banget dia rumahnya di sini ya. Ya udah teman-teman. Jadi sebelum dimulai, buat teman-teman yang menonton Om Cucus, jangan lupa untuk di-like, share dan subscribe. Oke, biar Om Cucusnya semakin semangat, guys. Ya udah yuk, mumpung masih siang dan belum keburu malam, Om Cucus di sini akan langsung membuatnya ya. Let's go guys. Nah ini dia guys, jadi layoutnya Om Cucu sudah bikin. Ini ukurannya, diameternya 15 ya, biar gampang. Nah ini dibantu sama Bang Jo dibuat bawahnya tuh. Yaudah, di sini sarang lebahnya mungkin Om Cucus bakal pindahin dulu apa bikin dulu ya. Kayaknya Om Cucus bakal bikin kaca dulu sih. Semua materialnya Om Cucus sudah siapin. Ini ada di bawah. Nah, jadi sarang lebah kita ada di bawah, guys. Nah, ini materialnya Om Cucus sudah siapin kaca. Oke, sama sick touch ya. Kalau salah jadi Om Cucus bisa benerin. Yaudah, sini Om Cucus kayaknya bakal bikin lapak ya terlebih dahulu. Di sini pintu masuk tengah, jadi di sini. Nah, oke. Aduh, gak bisa naik. Nah, jadi di sini Om Cucus bakal tutupin terlebih dahulu untuk membuat dasarnya ya. Nanti ini kayaknya slabnya Om Cucus gunain bottom slab karena biar nggak ada mob guys. Jadi nanti mungkin di sini Om Cucus bakal tambahin slabnya biar lebih rapi. Nah sudah nih teman-teman. Nah di sini Om Cucus kan sudah. Berarti sekalian mumpung di atas, kita bikin atapnya ya. Slabnya Om Cucus ambil banyakkan deh biar gak bolak-balik. Kita bikin atapnya sekarang teman-teman. Oke sudah teman-teman, atapnya jadi dan di sini Om Cucus bakal hancurin yang temporary ini karena tadi nggak bikin dibikin zigzag ya. Jadi Om Cucus harus hancurin yang ini sudut-sudutnya biar nggak ada halangan. Ipi, jadi deh. Sekarang kita tinggal tutup. Kayaknya satu tingkat lagi kali ya. Oh enggak bener. Ya satu tingkat lagi guys. Nah, dah akhirnya benar teman-teman, udah sama semua. Sip. Sekarang Om Cucus tutupin bagian bawah biar rapi. Oke, udah jadi. Sekarang saatnya kita ngambilin lebah. Ini dia momen-momen paling keren, guys. Oh ya, by the way, di sini Om Cucus juga belum bikin pintunya ya. Pintunya dulu deh sekalian ya. Sekalian kita bikin pintunya dulu. Ah, jadinya 3 dia. Oke, sekarang sekalian ngambil lebahnya, teman-teman. Lebahnya sarangnya banyak banget deh. Semoga nggak digigit, guys. Ah, nggak digigit. Banyak. Hai lebah.
Oh, dia kalau pakai silk touch berarti nggak ngegigit, guys. Memang harus pakai silk touch ya. Oke, kamu mau kemana? Kasian lebahnya. Ntar dulu, Om Cus-Cus bawain lebahnya dulu, guys. Nah, ayo lebah, ikut Om Cus-Cus. Untung lebahnya baik hati loh. Gemon, gemon. Ini kamu sudah punya kandang. Kita pasang pintunya dulu kali ya. Oh, belum bisa, kurang slapnya. OMG, slapnya kurang satu, guys. Ya, lupa penutupnya. Hai lebah. Nah, dia udah masuk, guys. Ini pintunya sekarang kita tutup, guys, biar dia nggak keluar. Masih bisa keluar kayaknya kira-kira. Lebih baik kita pasang lebah dulu kali ya sarangnya. Oke, kita pasang lebahnya di atas sini. Satu, dua. Oke, tiga. Om Cucus naronya sengaja agak berantakan biar kelihatan lebih menarik. Oke. Nah, biar sama ya. Biar simetris, biar bagus, guys. Nampaknya Om Cucus salah naro nih. Oke, benar salah naro, guys. Aduh, Om Cucus suka bingung kalau ngitung balok ya. Sini. Ah, benar. Gini. Nah, sekarang yang di sini. Kita bikin yang di sini sejajar. Up. Nice. Hihi, lebah-lebahku. Yang manis-manis. Tiga lagi. Oke, tiga lagi. Nampaknya Om Cucus bakal taruh di sini. Gimana ya? Enak, guys. Bingung saking banyaknya. Ya, di pojokan aja deh. Sini. Sini. Satu lagi dong, nganggur. Aduh, nih. Ya, sejajar aja deh, guys. Nah, saatnya kita menghias dengan bunga-bungaan. Biar lebahnya betah di dalam. Jadi nggak akan ada yang keluar masuk. Sini, masuk. Nah, cantik kan? Oke, pertama di sini kita taruh sunflower biar sama sunflower juga. Dan ini lagi sunflowerku. Sini satu, sini satu. Ups, salah. Kok nggak sama ya? Kok salah? Nggak sama. Di sini. Ini. Oke, sekarang kita secara random naruh bunga-bunga ini. Sini, sini. Kita ganti bunganya. Sini, biar warna-warni, teman-teman. Lebahnya nyamperin aku. Untung aku nggak disengat. Lebahnya lucu sekali. Gak apa-apa, kita naruhnya asal aja ya, guys, biar kelihatan natural. Natural. Ini dia bunga kesukaanku, blue orchid. Blue orchid. Ngateng. Kalau banyak bunga ini enak kan dia ya. Oke, untung udah malam. Kita simpen bunganya dan sekarang kita menggunakan campfire. Campfire-nya Om Cucus belum bikin. Nampaknya Om Cucus harus tidur kan udah malam. Harusnya udah semua ya. Nice. Alright. Nah, jadi yang di atas ini mungkin nanti Om Cucus bakal tambahin balok ya biar ngalangin juga biar rapi. Oke, sekarang saatnya kita ngetes pakai alatnya Om Cucus. Om Cucus di sini punya shears. Sama ambil botol ya, botol kurang. Nah, jadi dia harus penuh ya. Nah, sekarang shears ya. Shears-nya ini fungsinya buat ngambil honeycomb. Tuh, kan dapat kan?
Ih, di atas. Susah-susah juga ya ambilnya. Oke, honeycomb-nya 3, jadi sekali gunting dapat 3, guys. Nah, ini fungsinya buat ini bisa diminum madunya, dan sis ini buat dapat honeycomb ini untuk bikin beehive. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk episode Minecraft Unblock-nya Om Cucus, karena Om Cucus di sini sudah bikin sarang lebah. Oke, guys, jadi sampai di sini Om Cucus pamit undur diri, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.